Dari Abu Said Al-Khudri, ada seekor serigala pernah memangsa seekor domba milik seorang penggembala. Penggembala minta agar serigala itu melepaskan domba yang sedang dimakannya. Lalu serigala itu memuntahkan domba tersebut. Lalu ia berkata, "Tidakkah kau takut pada Allah? Kau menyuruhku untuk melepaskan rezeki yang telah Allah berikan untukku." Penggembala itu berkata, "Aku heran, seekor serigala bicara padaku dengan bahasa manusia." Serigala itu berkata, "Maukah kau aku beritahu hal yang lebih mengagumkan dari hal itu?" Rasulullah di Yasrib memberitahu pada orang-orang tentang berita yang terjadi di masa lampau. Si penggembala itu lalu membawa domba-domba ke kota Madinah menemui Rasulullah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya padanya. Benar perkataan serigala itu, kiamat tak akan terjadi hingga hewan buas dengan manusia. Seorang laki-laki bicara dengan siksaan cambuknya, tali sandalnya, dan pahanya memberitahukan padanya tentang apa yang diperbuat keluarganya sesudah itu. Hadits riwayat Ahmad.